Suatu perkara itu, jika bukan hak dan milik kita, buat apa kita nak ambil? Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Walaupun kejayaan sudah berada di depan mata, tetapi dia adalah hasil usaha orang lain dan bukan kita yang mengusahakannya. Maka tak perlulah kita mengambil kesempatan atas kejayaan itu dan menganggapkan itu adalah kejayaan kita. Malu kita dan jiwa kita pasti tidak puas jika kita mendakwa kejayaan orang lain adalah kejayaan kita. Inilah kisah yang terjadi kepada Ivan Fernandez, seorang pelumba lari Spanyol yang berada di belakang Abel Mutai, iaitu pelari dari Kenya. Dalam satu acara larian pada tahun 2013, pelari Kenya tersebut sudah hampir sampai ke garisan penamat dan Ivan Fernandez berada di belakangnya. Tiba-tiba, Abel Mutai menghentikan larian dan menyangka bahawa dia sudah sampai ke garisan penamat. Abel sebenarnya keliru. Manakah garisan penamat? Bila Ivan Fernandez sampai kepada Abel, dia tidak memotong pelari Kenya tersebut dan dia berteriak supaya Abel menyambung lariannya untuk sampai ke garisan penamat. Tapi Abel tidak memahami bahasa Spanyol. Ia tidak mengerti apa yang Ivan sebut kepadanya. Lalu Ivan menolak supaya ia sampai ke garisan penamat. Abel memperoleh kemenangan dan Ivan berada di tempat kedua. Lalu wartawan bertanya kepada Ivan, "Sebab apa kamu buat macam tu?" Jawab Ivan, "Impian saya, satu hari kita akan dapat menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik." "Tapi kenapa kamu biarkan dia menang?" tanya wartawan. "Aku tidak membiarkan dia menang. Dia memang sudah menang pun," jawab Ivan. Kata wartawan tu lagi, "Tapi boleh je kalau kamu nak menang dan terus memotong dia tadi." Ivan terus tengok wartawan itu dan berkata, "Apakah kelebihan dari kemenangan saya? Apakah mendapat pingat itu benar-benar satu penghormatan buat saya? Yang paling penting, apa yang ibu saya rasa dengan tindakan saya ini?" Inilah value yang kita nak ajar kepada semua. Kemenangan bukan segala-galanya, tetapi kepuasan, kebenaran dan maruah yang perlu diketengahkan. Lebih baik berada di belakang tetapi dengan maruah berbanding berada di depan tetapi penuh dengan penipuan. Kebanyakan manusia mengajar kita hari ini, kejayaan dan kekayaan adalah segala-galanya. Walaupun dengan menindas orang dan naik ke atas atas usaha orang lain, kita dianggap sebagai menang. Kita jangan jadi begitu. Ambillah semangat Ivan ini. Walaupun boleh menang, tetapi bagi dia, maruah lebih penting dari segalanya. Baginya, kemenangan mesti dengan maruah dan memiliki kelayakan. Dalam hal ini, kita ingin menjadi seperti Ivan. Dia memang tidak ada Islam, tetapi ia ada iman. Inilah sifat orang beriman. Jom kita bina dignity dan victory kita. Ayuh bergerak dan menuju kemenangan. Khudil af wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Ambillah kemudahan dan suruhlah dengan perkara yang baik serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Al-A'raf 199. Bantu saya share video ini agar lebih ramai yang mampu membawa perubahan ke arah dunia yang lebih baik. Terima kasih. Andalah sahabat-sahabat saya. Assalamualaikum.